Halo teman-teman, balik lagi dengan aku, Jackie. Jadi di video kali ini saya bakal coba membahas yaitu add-on Minecraft, yaitu villager nge-trade item OP ya guys ya. Jadi seperti apa item yang di-trade oleh villager? Pastikan kalian nonton video itu sampai selesai. Oke ya guys ya, jadi di sini kita bakal langsung saja mencari villager karena ini untuk ngesok ya. Jadi saya bakal di kreatif aja ya guys ya untuk saya ngesokcase dari addon ini. Nah, jadi di sini bagi kalian ingin mencoba addon ini, kalian bisa cek di deskripsi untuk link downloadnya. Nah, kita bakal langsung saja ya guys ya, cari yang namanya villager ya guys ya. Nah, kita langsung saja spawn yang namanya villager di sini. Bukan ini juga, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Mampus lu. Oke, ulang guys, ulang. Nah, ini kan ada pekerjaan gitu kan. Yang tadi itu kagak ada ya. Pokoknya villager yang bajunya hijau itu tidak bisa bekerja. Oke. Lanjut yang ini ya guys ya, kita coba yang ini dan oke, OP gak guys? OP gak? Cuma dia nge-trade dirt dan dapat emerald. Cuma dirt ya, cuma dirt. Biasa satu dapat emerald. OP banget gak guys? Jadi kita coba ambil waktu dirt ya sebanyak-banyaknya guys ya. Oke, untuk kita berjualan di villager ini. Dan oke, kita lumayan dapat 7 dirt ya. Eh, bukan 7 dirt. Dapat 7 emerald. Dan di sini ada yang waktu bow guys. Bow ini ada unbreaking-nya sama infinite-nya. Wow, ini sih keren banget. Dan di sini dia jual sugarcane. Oke, kita beli aja ya. Beli aja satu. Ini ada jam, kita beli satu. Lanjut guys, ini sudah ya. Ini sudah max kah? Belum kah? Ini sudah max kah? Oh, sudah max ya. Di sini ada level max ya. Berarti dia tuh gak bisa lagi upgrade guys. Jadi gak bisa upgrade ya. Bentar, dia kok ada efek ramuan gitu? Apakah dia upgrade? Tapi tidak ada guys. Cuma 3 level doang ya. Di sini sudah ada tulisan max level. Berarti dia itu sudah max level, jadi gak bisa di trade lagi. Jadi dia mentoknya itu si letterwork ini, dia itu mentok di clock ya, di jam saja. Oke, lanjut guys, kita cari villager yang lainnya. Dan yang ini loh, kok sama sih, bedai cari yang beda, cari yang beda. Ini kenapa sih bocil yang muncul? Lanjut, aduh kenapa ini mulu ya. Nah, ini kayak yang tadi ya. Kita coba lihat. Oh, sama guys. Dia nge-trade-nya apa namanya? Dirt dan waduh. Ini kenapa dia nge-trade blok tulang ya? Waduh, ini dia nge-trade block of tulang itu kan. Dia nge-trade tulang, guys. Oke, lanjut di sini. Ah, maksudnya dia perlu 2 emerald. Bentar. Oke, gini kah? Kenapa dia ini gak bisa di-trade ya? Ini kenapa guys? Ini kayaknya ngebug ya. Ini perlu 2 emerald loh. Tapi tidak bisa di-trade guys. Waduh ngebug kayaknya ya. Dan di sini kita bisa dapatkan anvil di villager ini ya. Sudah max kah? Sudah max kah? Dan oke, sudah max level free teacher ya. Max level. Waduh kok cuma segini sih? Cuma sedikit ya guys ya. Cuma level 2 doang max aja nih. Oke, lanjut guys. Cuma level 2 aja ya si free teacher. Lanjut di sini. Nah ini nih yang baru nih lagi guys, kita coba trade weapon smith ya guys ya, level 1 sama pasti yang pertama itu sama yaitu dirt. Dan oh ini banyak nih guys, ini banyak nih guys. Dan sudah max ya, sudah max level. Dan dia tuh di lumayan sih guys daripada yang tadi. Dia nge-trade golden apple, satu enchanted golden apple guys. Bayangkan ini item yang sangat langka banget di Minecraft. Jadi kalau kalian nemu ini, itu biasa di tempat temple gitu ya guys ya. Jadi ya ini sih lumayan banget nih. Cuma satu emerald loh, bayangkan satu emerald kan dapatkan satu stack. Oke, lanjut, dapat satu stack. Di sini ya lumayan mahal sih di bajunya ya guys ya. Dapat helmet, diamond helmet ini cuma 7, ya lumayan. Dan ada nether star guys. Kalian nggak perlu lagi melawan yang namanya wither ya. Kalian tinggal cari aja weapon smith dan kalian trade aja nih nether star. Dan kalian bisa membuat yang namanya tuh beacon ya guys ya. Kalian bisa ada membuat beacon dari nether star ini. Oke, ini sudah tahu ya ceritanya, segini saja sudah max level. Lanjut guys, untuk villager berikutnya kita bakal coba semua villager ya, semua profesi villager yang ada di Minecraft. Lanjut, ah ini nih beda nih, kita langsung aja trade
Oke, sama guys, dia tuh nge-trade sama tuh dirt, dapat emerald dan ini dapat water guys. Ini water yang gitu guys, apa namanya tuh, water yang ke clock ya guys ya, sudah terkunci gitu kan. Bukan guys, bukan water clock ini ya. Oh, berarti bukan guys, ini water yang bisa mengalir guys. Waduh, salah guys. Oke, lanjut kita coba lihat dia nge-trade apa lagi. Dia nge-trade enchantable, lumayan dapat satu doang emeraldnya. Dan ini banyak juga. Waduh, ini sih lebih bagus guys daripada yang smith apa namanya tuh, smithing stone itu ya. Ini yang paling bagus, stone mason guys. Stone mason ini lebih bagus ya. Dan dia tuh nge-trade, ini apa nih, apa ini, portal guys. Ini apa sih portal, apa nih maksud? Portal di end. Beneran ke DN lo guys. Ini beneran ke DN kita guys. Wah, ini sih paling keren tuh yang tadi ya, apa namanya tuh, stone mason ya. Stone mason tuh keren banget guys. Oke, kenapa kita terjebak di sini jadinya ya. Dan di addon ini juga guys, dia tuh nambahin hati kita ya guys ya. Jadi hati kita tuh jadi banyak seperti ini. Ya, jadi waktunya lama banget saya matinya di sini ya. Banyak banget hatinya guys di addon ini ya. Saya kira bakal dikasih cuma villager aja yang OP, ternyata player pun juga ikut OP gitu kan. Ini darahnya banyak banget guys. Oke, hati-hati terlalu banyak ya. Lanjut di sini kita ambil lagi villagernya, tadi ngilang guys gara-gara mati ya. Oke, kita coba lanjut ya guys ya, di sini yang untuk spawn villager. Nah, ini kita lihat di sini, ini apa sih, ship heart ini. Saya baru tahu guys tentang ship heart ini ya. Dan ya guys, seperti biasa kita perlu yang tutor lagi untuk yang nama tuh nge-trade sama si villager-villager ini ya. Nah, kita dapat emerald, dapatnya 7 seperti biasa. Dan yang kedua tuh blast rod guys. Ini kalian nggak perlu lagi ke nether ya guys ya. Dan di sini ada gunpowder, ada clay block, ada ini magma cream, terus fruit juga ada. Di sini ada shulker shell, dan di sini ada telur juga guys, telur ayam. Wah, ini penjual makanan nih guys. Loh, ini apa nih? Oh, red mushroom ya, red mushroom. Ada cake juga guys. Dan di sini juga ada end portalnya guys. Ini asli, no tipu-tipu ya guys ya. End portalnya asli tuh. Ini end portal asli ya. Kurang Eye of Endernya saja ya guys ya. Siapa yang jual Eye of Endernya nih? Oke, lanjut kita cari ya guys ya. Nah, ini si Librarian guys. Librarian ini jual apa ya? Saya penasaran dengan Librarian dia. Oke, sama kayak yang tadi. Oh, ini bentar. Ini lebih OP guys Librarian ya. Lebih OP guys. Dia tuh nge-trade 64, tapi dia dapat 64. Oke, gak ada samanya sih, tapi dia tuh dapat emerald tuh banyak gitu kan daripada yang lain. Kalau yang lain tuh satu-satu guys. Dan di sini ada ya kayak enchant buff biasa. Oke, kita coba trade ini satu biar upgrade. Dan ya, upgrade-nya biji guys. Jelek ya guys ya, dia upgrade-nya biji guys. Sampai kayaknya kita coba level max ini Librarian. Kita coba level max. Oke, sudah max level. Yang terakhir malah dia nge-trade father guys, bulu ayam buat apa ya. Oke, gak jelas. Kita lanjut di sini. Waduh, ini pengangguran ngapain lagi ikut. Oke, yang ini apa nih, udah kah weapon smith? Sudah guys, weapon smith sudah, weapon smith sudah. Wah, ini juga yang tadi weapon smith. Nah, ini si cleric guys. Si cleric ini dia jual sama pertama pasti gitu, dirt, dan dia jualnya settle. Dan diamond armor guys, lumayan. Dan end crystal pun juga ada guys. Kalian bisa menghidupkan ender dragon dua kali ya dengan end crystal ini. Bukan dua kali tapi berkali-kali juga bisa gitu kan, kalau kalian sudah mempunyai yang nama tuh villager cleric ini ya. Kalian bisa beli dengan satu emerald, kalian dapatkan 64. Jadi kalian bisa nge-spawn ender dragon dengan banyak ya. Di sini ada glowstone sudah biasa dan max level guys. Yang terakhir cuma ini ya, enchant bottle. Enchant bottle ini sudah biasa sih di cleric gitu kan. Lanjut. Ini yang tadi kah? Yang stone mason itu. Ini stone mason yang tadi guys. Dan ini lanjut di sini toolsmith guys. Toolsmith ini belum nih. Dia nge-trade obsidian. Kayaknya nggak ada sih player yang nge-trade obsidian. Oke, ini sih OP banget obsidian dia trade. Oh, dia jual ender pearl juga guys. Lanjut di sini, sudah max level guys. Yang terakhir cuma PX Umber King 3.
Okay, lumayan. Di sini lanjut lagi cari, aduh bukan bocil. Nah, bukan anak sama bocil. Nah, ini nih, apa nih? Udah kah? Oh, belum nih Armored, guys. Armored nih lebih OP, guys. Dia jualnya Block of Diamond. Wow, Block of Gold. Ini semua block dia jual kah? Ini dari Iron juga ada. Oh, Coal juga ada, guys. Kurang Netherite. Adakah Netherite? Kagak ada ya. Kagak ada Netherite-nya, guys. Ya, oke, sudah max level, tidak ada Netherite-nya. Oke, cuma segitu saja. Nah, ini dia farmer, guys. Farmer di sini. Malah saya bunuh dong. Aduh, saya cari farmer. Nah, ini dia. Farmer dia jual dirt seperti biasa. Wah. OP, guys. Farmer terlalu OP dah. Jual elytra ya, guys ya. Kalian nggak perlu lagi ke NCT mencari elytra, tinggal kalian pergi ke villager, cari villager farmer. Kalian treat dengan satu emerald, kalian dapatkan elytra ya. Dan dia jual snow, ada arrow, ada leather, ada nether wart juga ada apple dan brewing stand. Yang paling OP sih ini ya guys ya, elytranya. Oke lanjut, apakah, oh ini belum nih. Ini yang baru nih, apa namanya, cartography ya. Dia jual, oh dirt-nya habis guys, ya ampun. Kita cari dirt lagi ya guys ya, kita cari dirt. Dan kita treat lagi ini. Nah, baru level segini guys. Kurang ternyata dirtnya guys ya. Aduh kurang banyak ternyata guys. Kita harus ambil dirt sebanyak-banyaknya karena ini dia tuh butuhnya 64 ya guys ya, sama kayak Librarian. Oke, masih belum level max, kita level max. Oke, sudah max level, kita lanjut di sini. Dia tuh nge-treat kompas dan MPT map dan Ocean Explorer sama Land Explorer. Dan ini kayaknya sama sih kalau yang aslinya. Kartografi ini kan emang gitu dia treatnya ya. Ini map-map ginian. Oke, kayaknya nggak ada bedanya. Cuma yang pertama aja ya, dia nge-treat dirt. Di sini, ini apa lagi nih? Oh, ini toolsmith yang tadi guys, sudah. Kita lanjut lagi. Ini sudah nih. Ah, ini bocil lagi. Oh, nggak ada lagi kah? Ini sudah si free teacher. Sudah. Aduh, kayaknya sudah semua nih guys. Kayaknya sudah semua yang dari profesi pelajar yang ada di Minecraft sudah semua saya treat ya. Jadi gimana menurut kalian, yang mana yang menurut kalian yang paling OP ya? Kalian bisa tulis komentar di kolom komentar. Dan ya guys, mungkin untuk video sekarang mungkin segera untuk saya bermain Minecraft, tapi villager yang ada di Minecraft nge-trade item yang sangat OP atau menjual item yang sangat OP. Jadi terima kasih buat kalian nonton. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.